Bagi-bagi 140 diamond buat dua orang yang beruntung. Syarat untuk dapetin 140 diamond gratis dari gua, kalian wajib ikutin syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kalian bisa subscribe dan like video ini, dan yang kedua, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan yang paling penting itu kalian bisa tembusin video itu sampai 1000 like dalam waktu 1 hari ya guys ya. Nanti akan gua umumin jika udah tembus 1000 like dalam waktu 1 harinya ya guys ya. Oke, enjoy to video. Oke guys, di video kali ini atau di konten kali ini kita akan bikin konten itu seperti di judul dan di thumbnail ya guys ya. Pasti kalian pada tahu ya, kita akan bikin konten itu gimana caranya cepat menyelesaikan event ini guys ya, setel kapsul untuk mendapatkan ya dia bok ya guys ya, itu yang berwarna kuning ini guys ya. Boknya tuh ini guys, eventnya tuh yang ini guys ya, setel kapsul ini. Nah, untuk mendapatkan ini ya guys ya, kuning ini gue penasaran guys ya, untuk ini isinya tuh apa ya guys ya. Nah, banyak dari kalian semua yang komen ya guys ya, "Bang, beginner bang, gimana caranya menyelesaikan ini bang, yang ini gunakan vending machine sekali ya, gue tuh coba itu nggak bisa-bisa bang, bang bikin tutornya bang, apakah bisa apa enggak bang?" Oke, kita langsung aja menuju ke tutorialnya guys ya. Oke, tapi kita mulai ke videonya. Buat kalian-kalian semua, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya juga punya. Dan sebelum kita mulai ke videonya lagi, buat yang mau gabung ke membership gue, silahkan gabung aja guys ya. Oke cuy, gak berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke inti dari konten aja guys ya. Let's go. Dan ya, seperti biasa, karena gue itu gak upload selama 4 hari, sepertinya ada event yang belum gua spin ya guys ya. Kita langsung ke Lucky Royal dulu. Kita ke Lucky Royal. Apakah ada event yang belum gua spin? Oh, ini guys, apa nih? Oh, XM8 dikeluarin lagi dong. Parah sih magernya ya. Waduh sih. Ini udah. Ini juga udah. Ah, ini guys. Ini belum ya. Nah, Groza sama emote apa nih? Bubble dance, waduh, emot pusing guys. Kita spin 9 diamond ya, kalau nggak dapat sih ya udah guys ya. Aduh, kita spin yang kedua kalinya guys ya. 29 diamond pula, biasanya itu 19 diamond loh untuk spin berikutnya guys ya. Waduh, nggak dapat guys. Kita langsung aja lanjut lagi. Kita tuh nggak mendapatkannya itu guys ya. Kita spin yang suka-suka aja gitu guys ya. Kalau kalian tuh nggak suka, kenapa harus di spin gitu guys ya? Kita spin ya, tes kehokin aja gitu guys ya. Nah, ini dia. Cepat tuh hoki guys ya, dengan diamond dikit ya guys ya. Soalnya seperti ini sebenarnya diamond, apakah kita hoki apa enggak. Nah, kalau enggak hoki kita stop aja, kita next lagi untuk event selanjutnya guys ya. Kita langsung ke close. Kita ke mystery shop guys. Waduh, ada mystery shop nih guys ya. Gila sih. Wow. Udah gue borong nih guys ya. Lati gue itu borong ini guys. Rempeh gamer book sama elite pass diskon aja sih. Untuk lainnya ini belum guys, inkubator ya. Nanti gua akan spin untuk itunya XM8 tersebut ya guys ya. Nah, seperti biasa nih, buat kalian di situ gak punya duit ya guys ya, untuk top up di game Free Fire ini secara gratis, gue itu merekomendasikan aplikasi penghasil diamond ya guys ya. Nah, untuk aplikasi penghasil diamond itu apa bang? Nah, untuk aplikasi penghasil diamond itu bernama Snack Video guys ya. Nah, jadi buat kalian masalah gimana cara mendapatkan cuan di aplikasi Snack Video tersebut, kalian bisa tonton aja video berikutnya aja guys ya. Boom. Pertama tuh kalian klik yang ini cuy, yang ikon ini medali emas ini cuy, nanti gua edit lah. Kalian tuh klik. Oke, okay. Oke, okay. Yaps. Oke, okay, masih loading nih cuy. Oke, okay. Terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000-nya? Oke, okay, kawan kasih tau lah. Oke, okay, untuk mendapatkan saldo 52.000-nya kan pasti player new atau yang pertama kali download kan pasti ada misi nih cuy. Seperti ini, masukkan kode undangan. Nah, kalian itu masukkan kode undangan gua aja lah cuy. Ini cuy kode undangan gua 96735842 1. Otomatis kalian itu langsung mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond nah cuy. Wah gila sih, keluhan banget ya cuy. 1 hari 52.000, apalagi 1 bulan auto upgrade akan 2 juta gak tau cuy. Wah gila banget ya cuy. Oke ya, masa gitu doang bang cara mendapatkannya. Oke, kawan kasih tahu gimana caranya mendapatkan koin ini cuy. Koin langsung ditukarkan menjadi saldo, kawan kasih tahu lah. Kalian tuh tinggal ini cuy, tonton aja nih video ini sampai ini cuy, yang medali ini sampai selesai. Ya mungkin seperti TikTok aja cuy, tinggal scroll aja
Oke, tinggal scroll-scroll aja sih. Tinggal scroll-scroll aja, banyak banget ini cuy. Sampai penuh aja itunya. Oke, yap sudah penuh, langsung aja kita klik. Langsung dapat 6 koin aja, kan lumayan aja cuy. Terus gimana bang, cara untuk penukaran atau via penukarannya bang? Oke, Juan kasih tahu. Karena saldo gue ini sudah nol aja, wah gila sih. Gue ini menarik banyak banget aja. Mungkin gue itu sudah bisa upgrade AK2 juta sama shotgun ya. Wah gila banget aja, kan mahal banget aja cuy. Wah, untuk penarikannya itu ada OVO, GoPay, Dana, dan Shopee Pay cuy. Wah, mudah banget aja cuy. Oke cuy, jangan lupa download aplikasi bernama Snacks Video. Link download sudah gua taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, silahkan download dan hasilkan cuan tiap hari, tinggal scroll-scroll video aja. Oke, silahkan. Oke cuy, mungkin kalian tadi udah lihat ya, dan itu adalah langkah untuk mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond di game Free Fire ini, enggak tuh guys ya. Nah, jadi buat kalian mau install atau download aplikasi Snack Videonya, jangan lupa lewat link yang ada di deskripsi di bawah video ini guys ya. Oke, kita langsung mulai ke inti dari konten ini aja guys ya. Ke event cara cepat menyelesaikan setel kapsul di event di misi ini guys, gunakan vending machine ya, karena gue itu di sini baru yang ke-1 nih guys. Waduh parah sih, karena gue itu guys jarang buka FB guys, tapi gue tuh udah nemu tutorialnya guys. Gue tuh lihat dari YouTuber luar dan dia itu udah selesai semuanya enggak tuh guys, dan gue tuh lihat sampai akhir guys, dan gue tuh udah nemu caranya guys. Kita langsung ke caranya langsung ya guys. Untuk caranya itu gampang sekali guys, kalian tuh langsung aja main di mode klasik guys. Di mode klasik mana nih? Oh ini guys, Battle Royale ya. Kita langsung ke mulai aja. Nah, seperti ini guys ya. Ini mapnya nggak bisa dipilih kah? Oh, ini guys bisa dipilih ya. Oke, langsung kita ke ini guys, Bermuda ya. Gue lihat dari YouTuber luar sih disuruh ke map Bermuda ya guys ya. Terus kita turun di pojokan gitu guys ya. Nah, setelah itu kita cari koin nih guys ya. Nanti kita beritahu lah. Oke, agak lama nih. Ini jam berapa sih? Waduh, jam 10 guys. Masa jam 10 padahal nggak main sih. Bentar guys, gua angkat dulu ya. Oke guys, kita sudah berhasil mendapatkan match di klasik guys, di mode Bermuda. Oke, kita langsung aja. Oke guys ya, kita cari-cari. Oi, ada yang ngeluarin dong. Apakah didapat diamond? Oh, gak dapet diamond guys, cuma dapat 10 gold pula. Aduh parah sih, kenapa emak Garena gak kasih diamond guys ya, kayak seperti dulu ya. Waduh, semoga aja sih dikasih diamond lagi guys ya. Ini agak lama sih karena pada ngeluarin itunya guys ini ya, karena ngeluarin ini tuh menambah durasinya tuh sebanyak 15 detik gitu ya guys ya, jadi di lobby itu agak lama gitu lah ya. Oke, kalau udah seperti ini di pesawat gini guys, kalian langsung aja ke map dan kalian tuh lihat map dan turun di sebelah sini guys. Sebelah mana nih? Graveyard ya guys ya. Oh, enggak di graveyard sih, tapi di pojokan di sini guys. Di rim name village ini guys ya. Nah, di turun di sini. Yang ada vending machine-nya sih. Di graveyard aja guys. Nah, diturun di situ guys ya. Kita langsung aja turun. Ini gua pakai Skywing itu guys ya. Apa itu namanya? Awan Kington ya. Gua kira itu suaranya bagus guys ya, kayak awan ya. Dan ternyata kurang bagus enggak tuh suaranya. Waduh. Oke. Okay. Kalau udah di sini sih kalian tuh cari aja koin nih guys ya. Dan jangan sampai kekill ya guys ya. Oke, kita cari aja koin. Kalau ada musuh sih kita bantai aja guys ya. Waduh, kepencet pula. Waduh, ada musuh guys. Aduh. Dapat skin 2 enggak tuh? Masa kalah sih? Masa kalah sama bot? Oke. Ada step guys, ada step. Kita one shot.
Aduh, gak ada koin ya guys ya. Kalau udah kalian nemu koin nih guys ya, kita langsung aja singkat aja. Kalau kalian tuh udah nemu koin, terus kalian tuh beliin aja yang ini guys ya. Nah seperti ini, beliin aja. Nah beliin aja guys ya. Nah kalau udah kalian tuh keluar aja, dan udah deh misinya udah selesai gak tuh guys ya. Kan mudah banget ya tuh. Oke, cuma mungkin segitu dulu video dari gue. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Aduh ada musuh anjir. Subscribe-nya aja tentunya. Kalau gak suka tekan dislike aja gak apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Pause, tak tunggu santuy. Mantap, gila sih.